Kenapa? Kadonya rahasia dong. Jangan dibuka di sini dong kadonya, rahasia dong kadonya. Tapi ya kemarin kebetulan bisa kumpul sama keluarga juga senang. Tapi kita juga ada momen berdua juga lah pastinya. Ya, mudah-mudahan. Tapi kan spesial juga ini ulang tahun Mila pertama, sudah ada Kiara ya. Jadi sangat spesial lah buat kita. Sangat happy lah saya personally dan Mila juga. Ulang tahun ke-32. Luar biasa ya, senang banget ngelihatnya. Tentunya bangga juga sama Mila juga, sangat all out untuk take care of Kiara juga. Tapi ya kita coba menikmati setiap momennya lah. Karena nggak berasa juga tiba-tiba masih newborn, sekarang udah mulai ngerangkak. Jadi ya kita tahu bahwa tiba-tiba nanti udah jalan aja. Jadi kita coba nikmatin sebisa mungkin. Momen jadi seorang ayah, ya, kamu sendiri gimana Bang Yakub merasakan apa sih ada momen-momen yang susah dijelasin gitu? Ya, susah dijelasin tapi ya luar biasa lah. Ya, tentunya itu blessing lah ya, blessing yang harus kita nikmatin. Jadi ya itu kembali lagi kita coba sangat nikmatin setiap momennya. Kita tetap curi-curi waktu tentunya, harus setiap minggu kalau bisa tetap ada dinner berdua. Karena gimana pun penting juga ya, di luar ya, kangen juga pasti berduaan kan zaman pacaran, tapi di luar itu ya tetap harus di maintain lah hubungan yang berdua. Kadang kita bawa juga sih, kadang kita bawa tapi kita dinner berdua kan tidur. Jadi ya mumpung dia tidur kita dinner berdua ngobrol. Pas sudah bangun balik lagi deh. Pernah nggak sih kamu tuh kayak Bang Yakub sendiri kaget gitu melihat perkembangan baby gitu? Ada yang mungkin kayak dirimu sendiri sibuk, Mila sibuk dengan ada yang keskip nggak sih? Mukanya momen merangkaknya, momen apanya gitu? Nah, perbaliknya. Puji Tuhan sih belum ada yang keskip dan itu memang target kita. Mudah-mudahan kedepannya juga nggak ada yang keskip. Jadi sekarang juga kita coba manage semua pekerjaan juga sebisa mungkin, apa yang bisa dilakukan di rumah ya kita WFH, apa yang bisa dilakukan bareng mereka dilakukan bareng. Kadang-kadang saya sekarang kan udah umur hampir 5 bulan jadi sudah bisa mulai diajak keluar-keluar. Kalau awal-awal kan belum vaksinnya belum full dan lain-lain kan, sekarang karena udah 5 bulan udah bisa diajak-ajak, jadi udah lebih fleksibel lah sekarang. Apa aja momen yang Bang Yakub sendiri gak ketinggalan momennya ini? Sekarang sih belum ada ya, mudah-mudahan gak ketinggalan deh. Itu yang teman dapat masukan dari teman-teman yang udah duluan jadi bapak juga, aduh kalau bisa jangan ketinggalan lah, itu lucu-lucunya dan kan gak keulang. Kalau mereka udah gede nanti udah gak keulang lagi mereka ngerangkak. Jadi ya mudah-mudahan gak kelewatan. Ya aku sendiri sebagai ayah dan kesempatannya dalam perusahaan biasanya pemesnya pinggulan juga gak tahu. Kita gak ada pembagian tugas yang baku, tapi ya saling bantu dan saling melengkapi lah. Tentunya kan mungkin kalau aku juga karena kerja keluar, jadi waktunya pasti lebih sedikit dibanding Mila sama Mimi. Jadi dia pasti akan lebih intens. Cuman ketika saya di rumah, sebisa mungkin pasti ya kita bagi tugas. Menggunakan baby sitter atau enggak sih Mas Yakub? Ada yang bantu. Ada yang bantu. Kalau kebahagiaan nih, kamu dua jagain baby, kayak kena body shaming gitu Mila. Enggak lah, tetap cantik yang penting kan. Nah, untungnya Mila cukup kuat juga ya. Begitu-begitu Mila juga enggak terlalu dengerin dan enggak terlalu sensitif hati juga. Jadi enggak tahu bahwa di luar itu kan juga banyak support juga. Iya. Ya, so far so good, puji Tuhan. Ada rencana liburan bareng sama Mila sama baby sendiri enggak? Ada rencana, cuman belum final. Ada kebetulan ada sahabat saya juga ada yang pernikahan di luar Jakarta, jadi kemungkinan kita mau hadirin dan coba bawa Kiara juga. Enggak lah, terima kasih atas masukan dan doanya, terus mendoakan aja keluarga kita. Nah Mila sendiri kayak melakukan AC eksklusif nggak sih? Ini bentar lagi kan mau 6 bulan diri kan gitu. MPASI juga gitu, udah mulai agak kerepotan mungkin belajar-belajar gitu nggak sih untuk bikin MPASI sendiri? Iya, udah mulai nanya-nanya, karena kan belum mulai, tapi udah mulai nanya-nanya.
Ya kita lihat lah nanti ketika sudah mulai di bulan ke-6 itu kan seperti apa. Tapi so far sih, so far masih positif ya, dapat info-info yang sangat menarik ternyata. Berarti sejauh ini Mila ASI eksklusif? Masih ASI eksklusif full. Makanya mungkin waktunya jadi ya banyak yang di-spend untuk fokus ke Kiara. Lagi terima kasih banyak. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu gak ketinggalan video terbaru dari Grit.